Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Adapun yang selanjutnya kata para ulama, ya, malam tersebut, ya, para malaikat yang turun ke bumi ini dengan membawa rahmatnya Allah tabaraka wa ta'ala, ya, ada duhu, ya, jumlahnya itu melebihi pasir-pasir yang ada di pantai, saking banyaknya pasir apa pasir yang ada di pantai itu, tetapi tentara Allah tabaraka wa ta'ala yang berwujud para malaikat Allah ini lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di pantai di atas muka bumi tersebut. Ini menunjukkan betapa keistimewaannya malam Lailatul Qadar tersebut. Ya. Juga dikatakan dalam hadis yang lain, ya, malam tersebut malam yang tidak dingin juga tidak panas. La haratun wala baridah. Ya. Juga tidak ada yang sudah disinggung tadi, yaitu tidak terjadi hujan pada malam tersebut. Jadi memang malam yang cerah, malam yang lembut, ya, malam yang enak kita rasakan beribadah pada malam tersebut. Ya. Sehingga tanda malam terjadinya Lailatul Qadar ini pun Allah tabaraka wa ta'ala berikan juga tanda pada penutupnya di pagi harinya. Jadi di pagi hari kita bisa melihat bahwasannya, ya, semalam insya Allah sudah terjadi Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makna hadis sabihatul lailatul qadri tatul usyamsu la su'a laha ka'annahu fastun hatta tartafi'a. Pada pagi harinya setelah terjadinya malam Lailatul Qadar pada malam harinya, maka keadaan pagi harinya setelah terjadi Lailatul Qadar tersebut, ya, matahari yang terbit pada pagi itu dia seperti bejana, lembut, ya, tidak terang, ya. Sehingga kata para ulama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'annahu tostun, seperti bejana perak. Ya, dia tidak terang tapi dia cahayanya lembut. Ya, dan kelembutan cahaya itu terus naik. Ya, sampai ke siang hari. Jadi jam 10 itu kira-kira jam 9 jam 10 itu, ya, cahaya matahari yang bersinar pada pagi hari bulan terjadinya ketika terjadi malamnya Lailatul Qadar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tetap ya bersinarnya lembut, tidak terang seperti hari-hari yang biasa, ya, seperti kalau hari biasa itu jam 9 sampai jam 10 itu waktu duha itu sudah mulai panas, makanya dikatakan waktu duha, ya, salatnya orang-orang awabin yang banyak beribadah kepada Allah, banyak bertobat kepada Allah, ya, itu tak kala termadul fisol, ketika anak-anak unta itu sudah mulai kepanasan. Maka kata para ulama itu sekitar jam 9 sampai jam 10. Itu sholatnya para awabin, yaitu sholat duha tersebut yang afdol dilakukan pada waktu itu. Itu menunjukkan bahwasannya, ya, jam 9 sampai jam 10 itu sudah mulai panas. Nah, ketika terjadinya malam Lailatul Qadar, maka pada waktu jam tersebut itu masih dalam kondisi cahaya mataharinya bersinar begitu lembut. Ini menunjukkan bahwasannya pada malam
pada malam tersebut insya Allah telah terjadi Lailatul Qadar. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan ya pada malam Lailatul Qadar tersebut, yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini yaitu kitab yang paling mulia, Allah turunkan kepada seorang nabi yang paling mulia di antara para nabi, dan Allah turunkan Al-Qur'an ini pada malam yang paling mulia. Jadi terkumpul padanya kemuliaan. Maka tidak lain kecuali orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an dengan benar, maka pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Al-Qur'an tersebut. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Sungguhnya pada malam itu diturunkan Al-Qur'an. Ya. Kemudian keutamaan malam Lailatul Qadar yang selanjutnya, ya, fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar tersebut Allah Tabaraka wa Taala menetapkan seluruh urusan dengan bijaksana. Para ulama mengatakan sesungguhnya pada malam Lailatul Qadar itulah Allah Tabaraka wa Taala menentukan takdir hamba-hambanya. Takdir yang bersifat tahunan. Kata para ulama, takdir yang bersifat tahunan ini adalah takdir yang bisa dirubah. Ya. Seperti apa takdir yang bisa dirubah itu, kata para ulama? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, artinya dirubah ketentuan takdir umurnya, maka hendaklah dia, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak silaturahmi. Allah mengatakan pada malam itu ditetapkan segala sesuatu itu dengan kehendak Allah dan dihapuskan segala sesuatu itu dengan kehendak Allah. Artinya seluruh takdir ditetapkan pada malam Lailatul Qadar itu dengan kehendak Allah, dan juga pada malam itu Allah Tabaraka wa Taala menghapus ya ketetapan takdir yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Taala. Inilah di antara keutamaan dan tanda-tanda pada malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, bahwasanya dia malam yang samha, malam yang cerah. Jadi bulan pada malam hari itu turun, bersinar pada malam hari itu begitu cerah. La matara fiha, tidak ada hujan pada malam itu. La haratun wala barida, tidak ada panas, tidak ada dingin. La riha fiha, tidak ada angin kencang yang berhembus pada malam itu. Wala sahaba fiha, juga tidak ada awan-awan yang jelek. Ya, seperti gumpalan-gumpalan awan-awan hitam, tidak ada. Jadi malam yang begitu bersih tersebut. Juga dikatakan tadi bahwasanya malam tersebut ya tidak ada meteor yang memang naik ke langit, yang gunanya meteor tersebut sebagai alat untuk melempari para jin-jin tersebut yang mencoba untuk naik ke langit untuk mendengarkan rahasia-rahasia langit tersebut, sehingga dilempari pada malam hari tersebut dengan bintang-bintang atau meteor yang ada pada malam selain pada malam Lailatul Qadar. Tetapi pada malam Lailatul Qadar tidak ada meteor-meteor atau bintang yang nampak yang digunakan untuk melempari para jin-jin tersebut. Kemudian tanda-tanda yang sudah sebutkan tadi, yaitu di pagi harinya bahwasanya bulan Lailatul Qadar akan terlihat juga tanda pada pagi harinya, yaitu matahari yang terbit pada pagi hari tersebut, yaitu matahari yang memang terbit dengan sinar yang begitu lembut, ya, tidak menyilaukan, tidak panas dirasakan, sampai masuknya atau hatta tertapi sampai dia meninggi, artinya masuk ke waktu siangnya. Demikianlah apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Semoga yang sedikit ini bisa lebih memotivasi kita, memacu kita untuk memanfaatkan 10 hari akhir di bulan Ramadan ini, ya, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin, ya, untuk mengisi sisa-sisa di bulan Ramadan ini dengan kebaikan, dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan banyak membaca Al-Quran, dengan mengencangkan ikat pinggang, artinya tetap melaksanakan sholat tarawih, ya, yang
Allah tabaraka wa ta'ala berikan ganjaran man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi man shalla ma'al imam hatta yansarifah kutiba lahu shalatul lailah. Nabi Muhammad mengatakan barang siapa yang dianya salat tarawih dengan keimanan ya dan mengharapkan pahala, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan barang siapa yang salat tarawih bersama imam, maka Nabi Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan pahala salat semalam suntuk kepada orang yang melakukan salat tersebut ya bersama imam. Ini kita tetap laksanakan, kita pertahankan, kita tingkatkan juga bersedekah di akhir bulan Ramadan ini, juga banyak-banyak berdoa di akhir-akhir bulan Ramadan ini, juga banyak-banyak mengeluarkan zakat baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus di akhir-akhir bulan Ramadan ini, kemudian banyak mendoakan kedua orang tua baik yang masih ada apapun yang ataupun yang telah lama meninggalkan kita ya di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa melewati akhir bulan Ramadan ini dengan kebaikan yang sangat maksimal, sehingga tidak lain kita mengakhiri bulan Ramadan ini mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, agar benar-benar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Taqwa anta'mala bitu'atillahi ala nuri minallah. Taqwa adalah engkau menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu dari Allah. Wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah wa tahawku iqaballah. Dan taqwa adalah engkau meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala ya, dan diiringi dengan engkau takut akan azab pun akan azab dari Allah tabaraka wa ta'ala ketika engkau jatuh ke dalam larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marwansyah SAG, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum PGRI Batu Raja, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslimin wal muslimat. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan dapat melaksanakan ibadah puasa pada tahun ini dengan penuh kehusukan dan mohon diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allah mawaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erina Faidawati, Kepala Desa, Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya bulan yang penuh berkah ini agar kelak kita menjadi orang yang benar-benar mendapatkan kemenangan. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Jumiati, Kepala SMK Negeri 2 Lubuk Linggau, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfirman Sakarim, Asisten 1 Sekda Kabupaten Musirawas Utara, mengucapkan selamat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SMP Negeri 2 Lubuk Linggau mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linggau bisa. Spenda bisa. Marhaban ya Ramadan.
di bulan suci Ramadan ini, marilah kita sama-sama membersihkan diri dengan mensucikan hati, memperbanyak ibadah agar puasa kita menjadi puasa yang terbaik saat ini. Saya, Prafrita Sari, Kepala Sekolah dari RA UMI, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.